Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Pembela Islam Kota Pontianak, Kalimantan Barat, bersama Laskar Pembela Islam Madar Kalimantan Barat, pada hari ini menyatakan bahwasanya kami mengecam, kami mengutuk kejadian yang berada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pengerusakan terhadap musola yang berada di perumahan Angape. Untuk itu kami umat Islam tidak terima akan kejadian tersebut. Jangan sampai umat Islam menjadi marah. Jangan sampai umat Islam akan mengobarkan jihad. Maka demi Allah, dengan seru sesuai syariat agama Islam, maka kami akan melawan. Kami akan melakukan perlawanan yang sangat keras sekali. Untuk itu kami peringatkan kepada pemerintah, kepada aparatur penegak hukum yang berada di Indonesia, segera tangkap aktor intelektual yang telah melakukan perusakan terhadap musola umat Islam. Kami tidak terima. Jangan sampai dibiarkan. Segera ditangkap, segera diadili, segera dijebloskan di penjara. Kami umat Islam Kalimantan Barat akan siap tergantung komando daripada para habaib, para ulama. Untuk itu segera tangkap yang telah melakukan perusakan terhadap rumah ibadah umat Islam. Kami tidak pernah mengganggu. Jangan sampai kami diganggu. Kami tidak akan memerangi sebelum kami diperangi. Kami tidak akan membakar sebelum kami dibakar. Untuk itu selama ini kami sudah cukup sabar atas kejadian demi kejadian terjadi di Indonesia terhadap umat Islam. Untuk itu kami mohon kepada aparatur pemerintahan segera ditangkap. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Tapi jangan sampai kami diganggu, maka demi Allah kami semua akan siap melawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.